Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam mana dengan puasa hari ini? Kita dah 15 Ramadan dah. Jadi hari ini Farhan nak berkongsi tentang apa itu Tarannum. Okay. Tarannum ini adalah lagu ataupun lebih kepada mengelokkan suara lagu-lagu yang ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa cabang dalam Tarannum. Antaranya, pertama adalah Murattal. Murattal ini sering kita dengar semasa solat dan ada imam yang membaca secara murattal. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha wal-laili idza saja. Itu adalah bacaan secara murattal yang lebih kepada bacaan secara cepat berbanding dengan bacaan secara mujawwad. Jadi ini adalah cabang yang kedua, iaitu mujawwad. Macam mana bacaan secara mujawwad? Bacaan secara mujawwad biasanya adalah membaca secara lambat. Biasanya kita selalu dengar dalam pertandingan-pertandingan musabaqah ataupun persembahan. Okey, saya beri contoh macam mana bacaan secara mujawwad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha wal-laili idza saja. Jadi itulah contoh bacaan secara mujawwad. Jangan lupa menonton program-program menarik di Esra Oasis sepanjang bulan Ramadan. Jadi kalau korang suka dengan program ataupun perkongsian daripada Farhah, jom sama-sama kita like, comment and share. Jangan lupa berkongsi dengan kawan-kawan yang lain.